terekam kamera CCTV milik SMKN 13 Medan, pelaku curanmor dengan santai dan cepatnya melarikan sepeda motor milik Devi Trigustanti, salah seorang guru di sekolah tersebut. Guru yang menjadi korban pencurian sepeda motor itu sudah membuat laporan secara resmi ke kantor polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap. Sejumlah siswa SMKN 13 Medan juga mengatakan kejadian kehilangan sepeda motor sudah sering terjadi di sekolah mereka. Awalnya kan saya ngajar, kami kan selesainya jam 3. Jadi kereta saya parkirkan di sini, memang kereta ini dipakai tadinya sama bagian kebersihan untuk beli bahan. Ya, kereta sekolah lagi rusak, jadi pakai kereta saya karena saya bagian sarana. Jadi selesai dia pulang langsung ke tempat parkir, masuk dia, jadi jam 4 kurang saya nanya mana kereta, di depan katanya. Jadi saya tengok nggak ada, kami lihatlah CCTV langsung. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.